Halo guys, so again welcome back with me. Okay, sudah jam 3 sore di tanggal 16 Januari. Mari kita lihat bareng-bareng untuk misi tambahan XP di dalam event Minggu Pesta. Serius, ini gue penasaran banget seperti apa sih bentuknya. Jadi kita coba pelan-pelan. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam event M4-nya. Dan ini sudah tertulis jelas bahwa untuk misi harian M4 sudah hilang dan diganti dengan yang namanya Minggu Pesta. 1, 2, 3. Oke, wow, 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 wow. Seriously? Nggak ada misi top up? Sebentar, kita hitung-hitungan dulu ya. Login dapat 800, lalu share dapat 200. Selesaikan satu pertandingan dapat 700. Terus ada lagi yang bersama teman untuk selesaikan pertandingan itu dapat juga 700. Berarti dapat 2400. Dan itu adalah harian. Nggak ada misi top up sama sekali untuk yang XP ya. Literally kalian benar-benar cuman disuruh login dan itu gratisan. Bang, itu XP apa bang? Itu XP box kali, bukan XP M4. Ini kalian baca baik-baik, M4 PES XP. Ini bukan XP box yang ini ya. Jadi ini bukan XP yang ini. Tapi ini adalah XP yang ini. Artinya, ternyata Moontoon beneran ngasih cuma-cuma. Berarti, karena event ini berlangsung selama 7 hari, yang mana kalian bisa dapetin berarti 2400 XP per hari, itu tinggal dikali 7. Totalnya adalah benar saja. Benar saja, kata Moontoon tidak berbohong. Wow, beneran Moontoon tidak berbohong. Jumlahnya adalah 16.800 rupiah. Nggak pakai rupiah, maksud gue 16.800 aja. Itu sangat besar loh. Gue takutnya salah lihat, guys. Gue takutnya salah lihat. Coba gue lihat sekali lagi ya. Beneran ya, login 800, share 200, selesaikan satu pertandingan yang solo dan juga yang bersama teman, itu sudah include ya. Otomatis kalau kalian main sama teman ya, sudah include yang selesaikan satu pertandingan. Berarti totalnya cukup bermain 2 pertandingan ya. Itu adalah 700 masing-masing. Ya, bener. Bener, bener gratis. Sekali lagi, ini M4 PES XP, bukan XP box. Nah, di sini ada juga yang namanya draw bonus pertandingan harian, guys. Ini langsung kalian pencet aja. Ganggu banget ini bocil-bocil. Gua lagi bikin konten, jangan di-invite, woi, bocil. Yang mana? Di sini ada juga untuk bisa dapetin hadiah-hadiah lain ya, guys. Ya kalau nggak salah sih ada XP juga nih. Ini 100% XP. Cuman ini XP-nya apa ya? XP box mungkin ya, guys ya. Kalau yang di sini coba ya kita tes ya. Gimana sih? Oh, disuruh main. Oh iya guys, disuruh main dulu guys 2 pertandingan, nggak bisa gue tes berarti ya kelamaan ya, nanti aja gue tes ya. Intinya adalah satu hari kalian bisa langsung dapat 2400 XP, yang jika di total beneran 16.800. Weh bocil, jangan ngimpit, tolong lagi bikin konten ini. Dengan demikian berarti kalian langsung aja cek level M4 kalian. Misalnya gue ambil contoh ya, saat ini kalian ada di level 59 atau di level 60, itu dipastikan akan bisa dapetin ke level 75, yang mana kalian akan dapetin skin Prime Beatrix yang secara permanen. Ini adalah skin limited, jadi buat yang versi Prime wajib banget untuk player gratisan untuk dieksekusi. Karena dengan 16.800 itu kalian bisa naikin level sampai 16 bahkan 17 level lagi. Makanya gue bilang kalau kalian ada di level 60 atau di 59 itu masih bisa banget kalian kejar ke level 75 dengan catatan misinya tidak berubah. Ini nggak tahu kenapa gue khawatir Moontoon tiba-tiba berubah pikiran nanti di hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya tiba-tiba ada misi top up untuk yang XP. Mudah-mudahan feeling gue salah, mudah-mudahan ini hanya berburuk sangka saja, mudah-mudahan Moontoon memang orang baik ya guys ya, karena ini XP-nya gokil banget cok, gila loh. Ya udah ya, gue rasa itu aja untuk pembahasan gue kali ini, nggak usah terlalu panjang-panjang. Intinya benar adanya bahwa
16.800 yang dijanjikan oleh Munton itu benar ada, dan ternyata beneran gratis jika misinya tidak berubah. Kita doakan saja untuk misinya tetap seperti ini. Let's go! Buat player gratisan, ini akan menjadi kabar gembira untuk ke level 75. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye. Komen di bawah sekarang udah level berapa. Apakah 59, apakah 60, itu bakalan pasti dapat ke 75. Jika, sekali lagi, misinya tidak berubah.